Bagaimana bank terbaik di dunia mendukung saya untuk yakin mengambil keputusan finansial? Berawal dari langkah proaktif, menyampaikan analisa dan solusi investasi relevan melalui media komunikasi pilihan saya, termasuk chat, email, hingga bertransaksi melalui telepon atau video call. Dan diperkuat aplikasi Digibank, inovasi digital untuk kemudahan transaksi. Dari pembelian obligasi, pengelolaan 11 tabungan mata uang asing, dan fitur-fitur lainnya yang terus dikembangkan. DBS Treasures dengan proaktif menyusun strategi manajemen kekayaan yang mencermati kebutuhan Anda. Dirancang oleh tim ahli finansial, berdasarkan data pasar terkini, dan analisa portfolio Anda untuk menyajikan beragam alternatif investasi dalam menghadapi tantangan dunia finansial, sehingga Anda dapat yakin mengambil keputusan akurat di saat yang tepat. Pembelian reksadana login di aplikasi DigiBank by DBS. Pilih reksadana di kiri bawah halaman utama aplikasi. Di halaman ini, Anda bisa lihat seluruh jenis reksadana. Anda juga bisa lebih mudah memilih produk reksadana yang sudah dikategorikan. Selain itu, anda dapat melakukan filter atau sortir untuk menemukan reksadana sesuai kebutuhan Anda. Pada halaman filter, Anda dapat mencari berdasarkan manajer investasi, jenis mata uang, jenis reksadana, scoring info festa, dan tingkat risiko produk. Terdapat lebih dari 50 produk reksadana yang dapat Anda pilih. Pada halaman produk, Anda dapat melihat informasi detail produk, termasuk kinerja statistik. Pastikan Anda telah memahami dokumen prospektus dan ringkasan produk sebelum bertransaksi. Perhatikan juga informasi penting seperti resiko produk. Bagaimana bank terbaik di dunia mendukung saya untuk yakin mengambil keputusan finansial, berawal dari langkah proaktif, menyampaikan analisa dan solusi investasi relevan melalui media komunikasi pilihan saya, termasuk chat, email, hingga bertransaksi melalui telepon atau video call dan diperkuat aplikasi Digibank, inovasi digital untuk kemudahan transaksi dari pembelian obligasi, pengelolaan 11 tabungan mata uang asing, dan fitur-fitur lainnya yang terus dikembangkan. DBS Treasures dengan proaktif menyusun strategi manajemen kekayaan yang mencermati kebutuhan Anda. Dirancang oleh tim ahli finansial, berdasarkan data pasar terkini, dan analisa portfolio Anda. Untuk menyajikan beragam alternatif investasi dalam menghadapi tantangan dunia finansial, sehingga Anda dapat yakin mengambil keputusan akurat di saat yang tepat. Pembelian reksadana login di aplikasi DigiBank by DBS. Pilih reksadana di kiri bawah halaman utama aplikasi. Di halaman ini, Anda bisa lihat seluruh jenis reksadana. Anda juga bisa lebih mudah memilih produk reksadana yang sudah dikategorikan. Selain itu, anda dapat melakukan filter atau sortir untuk menemukan reksadana sesuai kebutuhan Anda. Pada halaman filter, Anda dapat mencari berdasarkan manajer investasi, jenis mata uang, jenis reksadana, scoring info festa, dan tingkat risiko produk. Terdapat lebih dari 50 produk reksadana yang dapat Anda pilih. Pada halaman produk, Anda dapat melihat informasi detail produk, termasuk kinerja statistik. Pastikan Anda telah memahami dokumen prospektus dan ringkasan produk sebelum bertransaksi. Perhatikan juga, G bank Bagaimana bank terbaik di dunia mendukung saya untuk yakin mengambil keputusan finansial? Berawal dari langkah proaktif, menyampaikan analisa dan solusi investasi relevan melalui media komunikasi pilihan saya, termasuk chat, email, hingga bertransaksi melalui telepon atau video call. Dan diperkuat aplikasi Digibank, inovasi digital untuk kemudahan transaksi. Dari pembelian obligasi, pengelolaan 11 tabungan mata uang asing, dan fitur-fitur lainnya yang terus dikembangkan. DBS Treasures dengan proaktif menyusun strategi manajemen kekayaan yang mencermati kebutuhan Anda. Dirancang oleh tim ahli finansial, berdasarkan data pasar terkini, dan analisa portfolio Anda untuk menyajikan beragam alternatif investasi dalam menghadapi tantangan dunia finansial sehingga Anda dapat yakin mengambil keputusan akurat di saat yang tepat. Saya kok nggak dengar suaranya ya? Mbak Anissa, maaf suaranya masih nggak kedengeran di kami. Udah, udah baru gue nyalain? Iya, udah, ya, udah, 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 udah. udah, udah. Sekarang. 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 Oke, siap. Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang dalam webinar dengan tema "Live Confidently and Insight Into Business and Personal Wealth". Bapak Ibu, para peserta sekalian, webinar ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan antara atas kerjasama antara MNC Portal dan Bank DBS Indonesia. Acara ini kami selenggarakan bertujuan untuk memberikan informasi secara faktual mengenai kondisi perekonomian Indonesia, tantangan yang dihadapi serta langkah yang dapat diambil oleh pengusaha untuk menumbuhkan bisnis serta bagaimana personal wealth management yang tepat untuk mengembangkan kekayaan. Bersama saya Anisa Dasuki akan menemani hadirin sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan para peserta webinar sekalian untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan opening speech dari Bapak Yadi Hendriana selaku Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia. Silakan Pak Yadi. Terima kasih Anisa dan Suki atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera uh, bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kesempatan ini kita semua bisa hadir dalam acara webinar ini yang bertajuk uh, Live Confidently and uh, Insight into Business and Personal Work. Uh, salam hormat saya kepada Bapak Rudi Tanjung, selaku Consumer Banking Director PT. Bank DBS Indonesia. Yang hadir dalam acara siang ini, uh, Mas Siang, Pak, terima kasih, Pak, Sama sudah hadir, siang. Pak. Ya, terima kasih. Juga, uh, saya ucapkan selamat datang kepada tiga orang panelis ya yang sudah hadir di sini. Yang pertama, Bapak Sani Skandar, selaku Ketua Apindo bidang properti dan kawasan ekonomi. Beliau juga staf khusus di Kementerian Perindustrian. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak Yadi. Nah, beliau juga waktu di Kadin 2015-2020 Dilanjut lagi Pak ya, di Kadinnya Pak ya Ya lanjut Pak, amanahnya di, 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 Dilanjutkan Ya Pak, biasa ya, Pak Selamat Pak, mudah-mudahan ya. uh, Kian sukses Kadin Pak ya Dalam kasih. Uh, apa namanya Menyokong pembangunan nasional Baik, ya. juga saya ucapkan uh, Apa namanya Terima kasih kepada Bapak Helbi Satria Putra selaku direktur perencanaan infrastruktur BKPM. Beliau ini uh, staf ahli bidang peningkatan daya saing penanaman modal bersama Pak Bahlil. Makasih Pak sudah hadir, Pak. Ya, siang. Baik, Pak. Uh, kemudian juga kepada Bapak Joko Sulistio selaku Head of Investment and Product Advisor PT Bank DBS Indonesia. Uh, selamat siang Pak Joko, makasih sudah hadir. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Uh, juga uh, saya ucapkan kepada para peserta yang uh, saya, saya lihat ini lebih dari uh, 300 yang hadir ya. Terima kasih yang mudah hadir. Kemudian para peserta di webinar ini, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita, pengetahuan kita tentang bagaimana uh, apa namanya ekonomi bergerak pasca COVID ini, itu kan. Nah, webinar ini, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, adalah hasil kerjasama Operation dengan DBS. Dan ini mengangkat tema yang sangat menarik, yakni Life Confidently and an Insight to Into Business and Personal Work. Nah, mengapa demikian? Sebab saat ini Indonesia dalam kondisi yang sudah dalam kondisi baik. Baik dalam artian setelah kita COVID diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2019 saat ini kita udah udah membaik gitu kan angka penderita COVID sudah turun signifikan ini salah satu indikator dan juga kondisi ekonomi kita sudah baik di mana kita berhasil keluar dari resesi dan ini tentu akan baik bagi para pemain Indonesia faktanya pertumbuhan ekonomi year on year tumbuh sekitar 7%, ini adalah fakta yang patut kita syukuri bersama. Nah, kondisi positif ini tentunya akan lebih meyakinkan para investor dan pebisnis untuk meningkatkan portofolionya di berbagai sektor. Tentunya, salah satu yang saat ini banyak diminati dan angkanya meningkat pesat selama pandemi adalah road Management PT uh, MSC Portal Indonesia. Uh, kami yang menaungi 6 portal, yakni ada Ogezon.com, sindonyus.com, kemudian ada idexchannel.com, ada anus.id ada selebritis.id dan juga Spotstar, merupakan media yang sangat aktif, berperan dalam memberitakan situasi bisnis dan investasi. Tentu berita-berita kami adalah berita-berita yang penuh optimisme, mendorong perekonomian nasional supaya tumbuh. Dan itu yang editorial adjustment, editorial policy yang kami pegang sampai saat ini. Nah, melalui webinar ini, kami juga berupaya berperan aktif uh, supaya uh, bisa membahas secara interaktif dan bagaimana kondisi ekonomi saat ini? keyakinan kita investor supaya uh, dapat datang dan perekonomian kita bisa tumbuh, gitu kan? Nah, dalam webinar ini juga uh, peserta bisa langsung uh, bertanya, kemudian berkomunikasi dengan para panelis sehingga bisa mendapatkan jawaban dari ahli-ahlinya di sini. Saya yakin di sini uh, ada Pak Rudi, Pak Sani, Pak Heldi dan Pak Joko sangat expert di bidangnya dan bisa menjawab beberapa uh, keyakinan dari apa namanya uh, apa kegamangan dari para peserta tentang uh, apa namanya bagaimana keyakinan para investor di sini. Nah, baik untuk mempersingkat waktu dengan ini saya buka webinar bertajuk uh, Live Confidentially An Insight into Business and Personal World dan saya persilahkan kepada Bapak Sanis Iskandar Bapak Hedi Satria Putra dan Bapak Joko Sutio untuk uh, memberikan uh, materi-materinya dan uh, apa bisa memberikan insight memberikan insight bagi uh, kita semua demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi Andriana atas opening speech-nya. Dan saya akan langsung menuju ke Bapak Rudi Tanjung sebagai Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia untuk memberikan opening speech. Silahkan Pak Rudi Tanjung. Terima kasih. Uh, suara saya kedengaran ya? Terdengar nah, jelas Pak. Ya. Oke ya. Selamat siang kepada Bapak-Bapak ini -Bapak, ibu undangan terhormat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, APINDO, Kamar Dagang dan Industri eh, Kadin Indonesia, dan juga komunitas ya, tangan di atas. Selamat siang juga kepada Bapak Yadi Hendriana, tadi eh, telah menyambut saya, Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia, eh, juga kepada Narasumber, Pak Sani Iskandar sebagai Ketua Pindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi, Pak Heldi Satria Putra, staf ahli bidang peningkatan daya saing tanaman modal dari Kementerian Investasi, serta rekan saya Joko Sulistyo, Head of Investment Product dan Advisory PT Bank DBS Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada MNC uh, sudah mengundang DBS Treasures untuk bisa berbagi dengan para undangan seputar insight mengenai personal wealth management yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Sulistyo nanti. Sehingga dengan insight tersebut, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat yakin mengembangkan kekayaan di saat yang tepat. Selain itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tentu akan mendapatkan insight mengenai proyeksi ke depan terkait strategi pertumbuhan bisnis yang akan disampaikan oleh Bapak Sani Iskandar dan juga Bapak Helbi Satria Putra. Seperti pepatah dari John F Kennedy, things do not happen, things are made to happen. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu bersama DBS Treasures, live more bankless. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Rudi Tanjung, atas opening speech-nya Bapak Ibu, para peserta webinar sekalian. Akan saya mention lagi bahwa tema webinar kita hari ini adalah "Live Confidently and Insight Into Business and Personal Wealth". Dan kita langsung saja menyapa tiga narasumber yang telah terhubung secara virtual bersama kita di sini: ada Ketua Apindo, Bidang Properti, dan Kawasan Ekonomi, Bapak Sani Iskandar. Selamat siang, Pak Sani. Selamat siang, Mbak Anissa. Baik, suara saya terdengar jelas, Mbak Sani. Jelas sekali, jelas sehat, Pak Sani. Sehat, sehat, sehat. Baik, baik, baik. Selanjutnya, staf ahli bidang peningkatan daya saing penanaman modal, Bapak Heldi Satria Putra. Selamat siang, Pak Heldi. Selamat siang, Mbak Anissa. Sehat, Pak Heldi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya ada Head of Investment Product and Advisory PT Bank DBS Indonesia, Bapak Joko Solistio. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Mbak. Sehat, Pak Joko? Sehat-sehat, puji Tuhan. Kita semua sehat semua. Sama-sama sehat semua ya. Amin, amin, amin. Semoga kita sehat selalu. Baik, uh, terima kasih kepada para narasumber sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar siang hari ini. Selain itu, saya ingin menyapa partisipan yang telah hadir pada hari ini dan telah bergabung bersama kami secara virtual hari ini. Selamat siang, tetap semangat dan semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan saya ingin menginformasikan nanti akan ada sesi polling atau kuesioner yang akan diberikan dan diharapkan seluruh partisipan untuk berpartisipasi dan mengisi polling tersebut yang nanti akan pop up atau muncul di layar Anda masing-masing. Selain itu, akan ada sesi Q&A dan pertanyaan terbaik yang saya bacakan berhak mendapatkan bingkisan persembahan dari Bank DBS Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke Perbincangan atau dialog kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, para peserta webinar sekalian, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang gemilang di pertengahan tahun ini setelah mengalami resesi ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19. Momentum pemulihannya terlihat di kuartal 2 tahun 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi global, di mana pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat di angka 7,07 persen year on year. Angka ini tumbuh moderat bahkan lebih tinggi dari sejumlah uh, negara lain yang masih terpuruk. Sinergi yang baik antara kebijakan ekonomi dan kesehatan, dan tentunya didukung oleh seluruh stakeholders, juga dunia usaha akan memastikan pemulihan ekonomi Indonesia segera kembali menguat pasca merebaknya COVID-19 varian Delta. Selain itu, reformasi struktural akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga diharapkan dapat kembali tumbuh ekspansif di kuartal 4 tahun 2021 ini. Jika kita lihat dari perkembangan positif perekonomian Indonesia di tahun ini yang terlihat di kuartal kedua, bagaimana uh, APINDO uh, melihat kondisi usaha di tanah air pada saat pandemi Covid-19 ini, Pak Sani? Iya, 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 ya. Mungkin yang terakhir tolong bisa diulang uh, Mbak Nisa pertanyaannya. Oke, okay. uh, saat ini kan Indonesia sudah terlihat uh, mulai keluar dari uh, resesi. Terlihat di kuartal kedua 2021 uh, pertumbuhannya 7,07 persen year on year uh, dan dunia usaha sudah uh, kembali menggeliat meskipun sempat tertahan pada saat usai lebaran kemarin karena merebaknya varian Delta. Namun saat ini sudah mulai naik kembali. Kita lihat dari pertumbuhan angka. COVID-19 pun dari sempat mencapai 59 ribu, kemarin sudah turun drastis hanya 7 ribu angka positif perharinya. Kalau dari Apindo melihat pertumbuhan uh, dunia usaha atau kondisi dunia usaha di tanah air during this pandemic seperti apa, Pak Sani? Ya memang kan dari awal kita mengira-ngira ya kira-kira kurva daripada pemulihan ini seperti apa gitu ya. Dan seperti yang juga dialami oleh negara-negara lain, ternyata memang uh, kurva yang diharapkan, yang ideal itu memang tidak sepenuhnya bisa bisa di, dicapai gitu ya. Sekalipun sebetulnya sampai di kuota ketiga keempat akhir tahun lalu itu sudah semakin baik ya. Nah, termasuk di kuota pertama tahun ini lebih baik lagi dan di kuartal kedua, cuman ya, sayangnya kemudian kita agak lengah, gitu ya. ya ini mungkin karena, ya, pemerintahan kita kan memang bukan yang sangat otoriter, seperti di negara-negara yang betul-betul bisa mengatur masyarakatnya uh, tertib sedemikian rupa, gitu ya, dengan sanksi, dengan apapun lah, sehingga di situ kemudian agak kendor, ya. Tapi paling tidak, kita harapkan kendornya ini kemarin kema terus ya kemudian diupayakan dengan dengan PPKM khususnya yang di level 3 4 itu sehingga untuk nanti menuju ke kuartal uh, 4-nya itu kita harapkan paling tidak moga-moga bisa sama dengan yang kuartal kedua ya sekalipun kuartal ketiga memang yang jelas pasti anjlok dari yang kuartal kedua mungkin sementara itu yang kami bisa perhatikan uh, Ibu Indonesia Baik-baik, terima kasih Pak Sani. Saya selanjutnya ke Pak Heldi. Pak Heldi, kalau dari kementerian sendiri, uh, dari sisi kementerian investasi menjaga iklim investasi retail supaya tetap terjaga di masa pandemi itu seperti apa? Karena memang kita ketahui di masa pandemi, ini uh, industri retail ada yang naik, ada pula yang turun. Yang, yang tetap stagnan itu mereka yang menjual memang kebutuhan sehari-hari. Namun kemudian seperti industri fashion, itu turunnya gila-gilaan, Pak, di masa pandemi ini? Bagaimana supaya tetap terjaga iklimnya? Pak Heldi mohon maaf, boleh di-unmute, Pak? Audionya? Baik, ya, terima kasih, Oke, Mbak Anissa. Uh, mungkin saya izin cerita dulu bagaimana perkembangan investasi di masa pandemi ini dan perkembangan terakhir. Uh, kita tahu bahwa investasi asing atau foreign direct investment di dunia itu turun 30 sampai 40 persen kondisinya di tahun lalu. Nah, sedangkan investasi di Indonesia ya syukur alhamdulillah kita masih bisa mencapai target sebesar 101,1 persen. Jadi dari 817,2 triliun targetnya itu kita bisa berhasil uh, mencapai investasi sebesar 826 tiga triliun. Dan PMA di Indonesia pun atau FDI-nya juga memang minus. Tapi minusnya eh, 2,4 persen. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan dunia. Nah, untuk tahun 2021 ini, dari Januari sampai eh, Juni, itu sudah 49,2 persen atau 442,7 triliun. Ini yang eh, capaian investasi kita. Kita melihat tadi bahwa ekonomi juga sudah ada pertumbuhan 7,07%. persen, gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang kita lakukan dari Kementerian Investasi BKPM sehingga kita bisa mencapai target investasi ini? Yang pertama adalah kita mempermudah perizinan, jadi mempermudahnya itu adalah kita. Menjemput bola untuk mengetahui apa saja yang menjadi masalah dari para investor. Nah, dari situ kemudian kita cari jalan keluarnya, ya, untuk perizinan mereka dapat selesai lebih cepat. Ini percepatan dari segi perizinan. Hal ini kita lakukan memang sesuai dengan instruksi presiden agar kita melakukan percepatan perizinan berusaha. Ini instruksi sudah ada di tahun 2019 sebetulnya, tapi terus kita lanjutkan dan kita lebih efektifkan di tahun 2020 di masa pandemi mulai di Indonesia. Nah eh, selain itu kita juga melakukan yang namanya fasilitasi. Nah kalau untuk fasilitasi ini kita bukan hanya melakukan atau menyelesaikan masalah perizinan, tapi masalah-masalah non perizinan juga itu kita selesaikan. Nah dari situ kita dapat mendorong tingkat investasi di Indonesia. Masalah-masalah yang kita selesaikan bukan hanya masalah investasi besar, tetapi masalah-masalah yang dihadapi oleh para investor kecil pun di daerah-daerah itu juga kita fasilitasi agar mereka juga dapat merealisasikan investasinya secepat mungkin. Nah, terkait sektor-sektor tadi yang sudah disampaikan, eh, jadi memang untuk awal pandemi justru kita melihat dan kita mendorong sektor-sektor kesehatan. Waktu itu alat kesehatan kita tahu persis bahwa kita kekurangan APD, kita kekurangan masker, kemudian di farmasi dan obat-obatan itu juga kita dorong supaya semua terpenuhi untuk kebutuhan menghadapi pandemi Covid-19. Namun setelah itu kita juga mendorong ya sektor-sektor lain agar Dapat berkembang, yang tentunya mereka tidak mendapat halangan atau hambatan karena adanya pandemi. Kita tahu, beberapa sektor dengan adanya pandemi ini memang mereka sulit, karena ada aturan-aturan kemarin kita PSBB, kemudian PPKM yang membuat sektor-sektor itu terdampak cukup besar dibandingkan sektor-sektor yang lain. Namun, kita fokus kepada sektor-sektor yang kita butuhkan dan sektor-sektor yang memang mempunyai potensi untuk kita dorong agar perekonomian kita terus dapat berjalan. Itu mungkin Mbak Anissa dari kami. Pak Heldi, uh, Pak Sani dan juga Pak Heldi, ekonomi Indonesia ini diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7 sampai 4 0,5 persen di akhir 2021 dan tumbuh di kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen di 2022 apabila kondisi pandemi COVID-19 ini sudah mulai melandai ataupun membaik. Saya ke Pak Sani terlebih dahulu Pak Sani bagaimana kondisinya pada saat mulai pulih. Di semester, satu, semester pertama 2021, apa saja perbedaan yang dirasakan jika kita bandingkan dengan 2020, apalagi ketika COVID-19 awal-awal masuk Indonesia di Maret 2020, apa saja yang dilakukan Apindo agar bisa mendorong iklim usaha ini lebih kondusif, Pak? Ya, kalau melihat perbedaannya. Uh, ada beberapa hal, ya. Yang pertama, dari sisi masalah, khususnya uh, yang disebut sebagai game changernya. jadi memang tahun 2020, ya 2020 di semester pertama, ya, atau kuartal kedua, khususnya itu, kita semuanya terkejut, gitu ya, dengan situasi pandemi COVID ini. Dan kita waktu itu masih belum tahu seperti apa ini, dan uh, kita hanya kemudian bisa menunggu uh, apa yang... Diputuskan oleh pemerintah dan sebagainya itu dari sisi dunia usaha. Kemudian, menjelang ini, setelah lebih jelas ya permasalahannya dan segala macam, kemudian pemerintah secara cepat ya mengambil kebijakan-kebijakan daripada memberi relaksasi, insentif, dan sebagainya. Itu salah satu dan juga yang terkait dengan undang-undang CK sendiri berikut turunannya PPPP dan segala macam dan khususnya yang di tempatnya Pak Erdi sendiri ya terkait dengan masalah OSS ya khususnya yang yang versi terakhir ini yang yang RBA risk based approach itu yang betul-betul kita harapkan. Nah dari situ memang terlihat memang kemudian memasuki tahun 2021 awal tahun ini kita cukup percaya diri gitu beberapa kita melihat sudah semakin pulih dan sebagainya. Di samping memang program vaksinasi juga jalan, ya termasuk Adin Apindo juga menginisiasi melalui program vaksinasi gotong royongnya dan segala macam. Itu yang juga merupakan game changer yang kedua, selain masalah-masalah yang berhubungan dengan reformasi, regulasi, dan birokrasi. Jadi itu perbedaannya, Pak Anissa. Sebetulnya kalau secara keseluruhan, kalau kita perhatikan ya dari lima prioritas utama daripada Presiden di masa awal pemerintahan di periode kedua, itu kan ada lima sebetulnya. ya. Yang pertama itu yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, yang kedua melanjutkan kembali pembangunan infrastruktur, ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan sektorial supaya lebih efisien, lebih murah, ya terkait dengan biaya-biaya logistik, utilitas daripada listriknya, penggunaan air bersihnya ya dengan bendungan-bendungan dan sebagainya itu. Yang nomor tiga dan empat ini adalah reformasi birokrasi dan regulasi. Itu yang sebetulnya diterjemahkan dengan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi saya sudah sampaikan. Dan yang yang kelima terakhir itu goalnya adalah transformasi ekonomi. Nah bicara transformasi ekonomi ini, ini yang sebetulnya yang menjadi uh, tujuan akhir kita semuanya ya jadi kemarin presiden di dalam acara beberapa hari yang lalu saya lupa eh, kalau nggak salah itu yang dengan 100 ekonom itu itu kan beliau juga menekankan kembali kan mengenai masalah eh, apa ekonomi ya yang diantaranya itu ada tiga hal yang sebetulnya yang yang utama yaitu adalah yang pertama mengenai hilirisasi industri manufaktur ya bagaimana kita betul-betul bisa menghentikan menyetop daripada ekspor daripada bahan-bahan mentah kita seperti nikel, bauxit, ya, sawit, dan segala macam. Jadi kita harus mengolahnya supaya ada nilai tambah daripada produk-produk yang dihasilkan. Yang kedua itu adalah mengenai digitalisasi. Jadi sekarang ini bicara infrastruktur, ini juga bukan cuma infrastruktur fisik ya, dalam arti jalan tol, bandara, pembangkit listrik, bendungan, namun transformasi daripada uh, digital uh, industrinya, ya. jadi termasuk khususnya di UMKM-nya karena UMKM ini menjadi betul-betul uh, tulang punggung bagi pada perekonomian kita. dulu tahun 98 kita juga bisa di, di, ditopang dibantu justru oleh sektor UMKM. jadi dig, digitalisasi di UMKM kita ini harus juga perlu didorong terus makanya Kadin di dalam kepengurusan yang baru terakhir juga kita mengangkat beberapa wakil ketua umum yang khusus yang uh, duduk di menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan uh, digitalisasi. Kemudian yang ketiga yang terakhir itu kita bicara tentang ekonomi hijau. Ya ini bicara tentang terkait dengan energi baru terbarukan, ya terkait dengan masalah uh, apa SDG ya sustainable uh, Uh, ini goals ya, development goals ya. Jadi, bagaimana melalui uh, energi hijau ini, atau uh, istilahnya apa, ramah lingkungan ini, industri-industri kita ini, semakin bisa berdaya saing dan semakin ramah terhadap lingkungan. Jadi, itu perbedaannya. Jadi, kita semakin lebih jelas ya arahnya di tahun 2021 ini, dan uh, sekali lagi kita berharap khususnya khususnya dari segi masalah ketertiban daripada masyarakat kita sendiri supaya jangan ceplok lagi nih nanti uh, masalah apa masalah covidnya ini uh, di di apa di kuartar ke ketiga dan keempat ini, Mbak Anissa. terkait pertanyaan yang sama bahwa prediksi uh, pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2021 3,7 persen sampai 4,5 persen kemudian uh, di awal 2022 diprediksi ini 5,0 persen sampai 5,5 persen jika catatannya jika kondisi COVID-19 sudah mulai uh, melandai ataupun membaik dari BKPM sendiri bagaimana treatment dari Kementerian Investasi Agar investasi tetap bisa dipercaya dan aman, kemudian kemudahan apa saja yang diberikan bagi investor perorangan, Pak? Oke, Mbak Anissa, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempercepat perizinan berusaha. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sani juga bahwa di BKPM sekarang kita ada online single submission atau OSS berbasis Eh, resiko, jadi eh, RBA risk based approach. Dengan adanya OSS yang sekarang ini, ini nanti seluruh kegiatan usaha, baik itu perorangan, eh, kemudian koperasi, UMKM, hingga usaha menengah besar, yang besar dan baik dalam negeri maupun luar negeri itu nanti perizinannya akan melalui OSS dilayani melalui OSS. Nah, kita harapkan bahwa dengan dilayaninya, ya, perorangan, perusahaan perorangan, maupun perusahaan kecil, mikro kecil, itu mereka akan dapat lebih menggerakkan kegiatan usahanya, karena dengan adanya legalitas, mereka kita harapkan akan dapat memiliki akses ke dunia perbankan atau ke dunia institusi keuangan yang ada itu itu yang kita harapkan. Kedua, kita akan jaga pertumbuhan investasi ini karena memang target kita terus meningkat, ya, untuk kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sani bahwa ada tiga yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait kegiatan usaha yang pertama tadi hilirisasi, digitalisasi dan ekonomi hijau. Kalau kita melihat dari realisasi investasi di tahun 2021 ini dari Januari sampai Juni ya salah satu sektor atau bidang usaha yang uh, masuk ke dalam lima besar itu adalah untuk industri logam dasar. Ini terutama dari uh, penanaman modal asing. Jadi uh, ini adalah satu kegiatan tadi dalam rangka memproses atau pengolahan dari hasil sumber daya alam kita. Jadi kita harapkan sumber daya alam kita sekarang tidak lagi kita ekspor atau kita jual sebagai bahan mentah, tetapi sudah bisa menjadi barang jadi atau paling tidak setengah barang jadi. Nah, Kemudian yang lain itu adalah untuk industri makanan dan minuman. Ini banyak sekali yang bergerak di sektor ini. Ya, kita juga akan terus dorong, baik itu dari usaha mikro kecil, ya, menengah sampai yang besar. Kita dorong agar industri ini terus uh, berkembang tumbuh di Indonesia, karena kita tahu jumlah masyarakat kita yang begitu besar, sehingga kebutuhan akan makanan dan minuman juga terus uh, meningkat di negara kita. Jadi, kita berharap kita bisa membangun industri ini di Indonesia, tidak lagi hanya dari sisi uh, produk impor saja. Kemudian yang lain tadi untuk digitalisasi, ini juga salah satu yang masuk ke dalam lima besar yaitu telekomunikasi. Jadi ke depan kita juga akan dorong ini agar dapat tumbuh lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk kita memastikan bahwa perizinan ini karena sekarang ini izin kan bukan hanya di pusat, izin juga ada di daerah dan sebagainya. Walaupun izin ini sudah dilaksanakan ya melalui OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi BKPN. Namun ya, untuk kita memastikan bahwa perizinan tidak akan menjadi masalah lagi karena ini merupakan satu poin penting dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka sudah dibentuk ya melalui keputusan presiden satuan tugas percepatan perizinan berusaha di mana di dalamnya ada Kementerian Investasi, Bapak Menteri sendiri yang memimpin, kemudian ada Kepolisian Republik Indonesia dan ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, maka seluruh usaha akan dapat berjalan dengan baik karena perizinannya harus kita pastikan akan lebih cepat dan lebih mudah. Jadi, di sini nanti kita berharap bahwa kepastian kecepatan, kemudahan, dan transparansi dari perizinan berusaha itu dapat terlaksana dengan berjalannya OSS RBA ini. Itu dari kami. Mbak Baik, terima kasih Pak Heldi, Pak uh, Sani dan juga Pak Heldi seperti kita tahu momentum pemulihan ekonomi Indonesia terlihat di kuartal 2 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi secara global di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 7,07% year on year. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi sejak krisis subprime mortgage dan lebih tinggi daripada beberapa negara peers uh, lainnya yang telah merilis angka pertumbuhan. Contohnya adalah Vietnam yang uh, angkanya 6,6 persen dan juga Korea Selatan 5,9 persen. Uh, Pak Sani, pada kuartal 2 2021 ekonomi sudah mulai membaik. Uh, pun hmm. karena ketika itu di awal uh, di kuartal kedua 2021 ini angka Covid-19 sudah mulai menurun tajam dari yang sempat terjadi kenaikan di akhir tahun dan awal tahun uh, 2021. Eh uh, Pak Sani sektor apa saja yang diproyeksikan prospektif dan akan tumbuh secara tangguh di 2021 akhir dan 2022, Pak? Iya, beberapa sektor ya yang kita Lihat itu mulai tumbuh ya tentunya ini semuanya juga terkait dengan situasi pandemi ya yaitu adalah yang jelas yang seperti kita sering dengar ya yaitu industri kesehatan yang sudah pasti baik yang berhubungan dengan peralatan peralatan kesehatannya termasuk dengan obat-obatannya dan sebagainya kemudian yang kedua tadi Pak Eldi juga menyinggung makanan minuman itu juga menjadi sektor yang tumbuh juga. Ya, dan khususnya makanan dan minuman yang sehat. Ini sambil contoh ya, mungkin Pak Irdi juga mendengar itu sebetulnya saya nggak boleh promo, ini bukan promosi ya, tapi memang karena uh, ini ada satu industri yang ada di dalam kawasan-kawasan kita yang memproduksi produk-produk uh, makanan sehat atau minuman sehat ya, seperti Nestle itu betul-betul memang dia kemudian melakukan perluasan pabriknya gitu. Pabrik yang ada itu diperluas, ya, baik yang di Lampung, yang di Kerawang Timur, yang di Surabaya, termasuk membangun pabrik yang baru juga di Jawa Tengah. Jadi memang kelihatan di sini membuktikan bahwa produk-produk makanan dan minuman yang sehat sekarang itu dicari oleh konsumen. Konsumen. Kemudian yang ketiga, ini yang apa? Beriringan dengan dengan transformasi digital ini, ini yang tumbuh ini juga industri-industri yang sifatnya high tech ya jadi high tech di sini itu khususnya data center sendiri ya jadi data center beberapa ya sudah yang gede-gede lah itu sudah masuk semua lah ya ini kadang-kadang kalau data center ini sangat sensitif nih Pak Hilding nggak boleh disebutkan katanya sekalipun sebetulnya kontraktor yang kerja kemudian ya semuanya juga udah tahu sebetulnya tapi ini ada saya ambil contoh ya di akhir tahun 2019 itu sebetulnya ada satu uh, grup uh, data center ya yang kita sudah pasti tahu lah ini itu apa ya itu langsung investasi di tiga lokasi kawasan industri ya itu secara bersamaan dan kemudian itu diikuti sampai sekarang ya kurang lebih itu ada beberapa data center company yang juga kalau dulu cuma menempati satu dua lantai di gedung di daerah kuningan situ ya sekarang ini mereka itu beli lahan sampai 5 10 hektar dan sebagainya ya karena kebutuhannya luar biasa ya untuk masalah kita bisa komunikasi siang hari ini by Zoom itu juga pasti harus ada dukungan dari dari industri data center. Kemudian yang high tech yang lainnya ini yang kita juga sudah sering dengar, itu adalah uh, electric vehicle, ya, uh, mobil listrik, dan segala macam itu, ya. Itu sekarang juga terus, ya, termasuk juga uh, supporting atau komponen-komponen daripada industri yang terkait, seperti industri baterai dan sebagainya. Ya, jadi sebetulnya ini nyambung, ya. Kalau ini yang paling sering menyuarakan, ini adalah Pak Luhut, ya, bagaimana yang tadi paeliti menyampaikan ya mengenai masalah pengembangan kita punya industri yang berbasiskan sumber daya alam kita. Ambil contoh misalkan di di Sulawesi Tengah, Tenggara ya, di Molo, di Morowali, di Konawe, di Maluku tuh ya, Wdap dan selama macam. Itu yang terkait dengan uh, apa? Uh, smelter untuk feronikel uh, itu kan turunannya kan bukan cuman keluarnya dalam bentuk apa? Produk-produk aluminium ya seperti uh, apa panci atau sendok garpu, namun itu juga sampai ke baterai, di mana ini baterai-baterai itu juga merupakan komponen daripada uh, kendaraan listrik itu sendiri. Jadi memang beberapa uh, sektor industri yang tadi yang saya sampaikan itu yang yang uh, akan berkembang ya, termasuk uh, pergudangan juga. Ya, pergudangan ini juga luar biasa karena sekarang memang semuanya serba uh, apa uh, transaksi perdagangan secara e-commerce itu juga merebak. Sebetulnya ini ada dua sisi mata uh, apa ya dua sisi baik ada positifnya maupun negatifnya uh, uh, Pak Joko juga. Jadi gini, jadi saya melihatnya memang di satu sisi digitalisasi ini memberikan apa menciptakan usaha-usaha baru namun di sisi lain juga membuka daripada apa ya era globalisasi dan khususnya dengan online transaksinya ini luar biasa sehingga banyak produk-produk import yang masuk ya sehingga banyak ini gudang-gudang ini juga dari Lazada dari ya banyak sekali lah jadi kawasan industri ini juga sebetulnya tertolong juga karena industrinya agak menurun, namun eh, permintaan akan gudang ini meningkat. Tapi di sisi lain, ini kalau bicara Apindo, Apindo kan core ya salah satu menyangkut masalah ketenaga kerjaan. Yang sebetulnya bangsa kita dengan masyarakat yang sangat besar jumlah penduduknya, ini membutuhkan daripada industri-industri yang labor intensif industri, yang padat karya. Ya, ini di satu sisi Uh, ada industri-industri yang baru tadi yang saya sebutkan, namun di sisi lain beberapa industri konvensional kita seperti garment, tekstil, alas kaki dan segala macam ini ini agak kewalahan juga nih dengan situasi seperti ini, ya apalagi kalau kemudian banyak barang-barang masuk dari luar tanpa proteksi yang memadai. Jadi ini semuanya yang mungkin juga harus menjadi perhatian pemerintah bagaimana menyeimbangkan ini. Uh, Uh, semua supaya tetap kita punya labor intensif industri ini betul-betul <tuh> apa jangan sampai ini ya jangan sampai terpuruk dan itu hasil penelitian Apindo itu memang menunjukkan mungkin BKPM harusnya juga punya datanya ya tapi secara khusus karena memang Apindo ini mendalami masalah penyerapan tenaga kerja itu untuk satu saya, lupa ya, tapi kalau nggak salah untuk satu hitungan investasi tertentu, anggap contoh misalkan 1 T gitu ya, satu triliun rupiah, itu dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini, itu penyerapan tenaga kerjanya itu semakin berkurang. Eh, Pak Joko, Pak Hildi, jadi kalau dulu untuk 1 T itu misalkan bisa menyerap, ambil contoh misalkan 5.000 orang gitu. Sekarang ini semakin menurun karena memang berkembangnya teknologi karena orang sudah bisa pakai mesin yang canggih apalagi sekarang era digitalisasi robotik dan segala macam jadi memang namanya 4.0 atau apa memang ya saya paham sih ya karena saya juga bantu pemerintah juga kadang-kadang kita nggak bisa ngomong terlalu belak belakan juga dalam arti memang tapi memang ya secara logika aja lah sesuatu yang lebih canggih pasti kebutuhan manusianya memang semakin berkurang ya itu itu yang mungkin ya kita melihat juga dari sisi itu tapi mungkin itu agak tercover dengan terbukanya beberapa industri-industri baru itu itu yang mungkin saya bisa gambarkan terkait dengan bangkitan beberapa industri yang yang di masa yang akan datang seperti itu mbak Anisya. Baik, terima kasih Pak Sanis. saya ke Pak Heldi. Masih terkait dengan pemulihan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun 2021. Sejauh ini proyeksi Kementerian Investasi pada semester 4 2021 ini dan prospek di 2022 seperti apa Pak? Sektor mana saja yang akan mengalami pertumbuhan investasi paling signifikan? Oke, okay. kalau bicara sektor atau bidang usaha ya, prospek kita melihat ke data yang sudah ada. Kalau dari kegiatan investasi Januari sampai Juni 2021 ini, PMDN itu yang lima besar adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran, kemudian transportasi, gudang dan telekomunikasi. Telekomunikasi yang ketiga, listrik, gas, dan air, yang keempat, konstruksi, yang kelima, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Yang untuk PMA tadi juga saya sudah sebutkan, industri logam dasar, kemudian transportasi gudang dan telekomunikasi, industri makanan, pertambangan, listrik, gas, dan air. Jadi, intinya yang pertama adalah kita melihat bahwa kegiatan pengolahan dari sumber daya alam ini sudah menunjukkan ya tingkat yang lebih tinggi. Kita melihat juga dan berharap bahwa ke depan ya industri pengolahan sumber daya alam ini juga akan semakin meningkat. Jadi kalau sekarang kita melihat banyak nikel yang diolah tadi menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Ke depan kita ingin mendorong juga batu bara untuk gasifikasinya. Nah, kita akan terus mendorong filirisasi dari produk-produk atau dari hasil sumber daya alam yang ada ini. Begitu juga nanti untuk yang pangan, ini juga akan kita dorong dan kita harapkan ini merupakan prospek-prospek untuk kegiatan usaha ke depan. Di samping itu, infrastruktur ini juga masih menjadi prioritas bagi Republik Indonesia. Sekarang kita sudah banyak membangun infrastruktur yang melibatkan justru Eh, pihak badan usaha atau swasta. Kita ada eh, satu konsep, yaitu KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, di mana ini terus meningkat. Jadi untuk infrastruktur, ya konstruksi, itu juga akan menjadi prospek yang cukup baik ke depan. Kemudian industri makanan, tadi juga sudah disebut oleh eh, Pak Sani juga, kemudian listrik, gas, dan air. Ini juga bagian dari infrastruktur, ya. Yang utama sekarang semakin berkembang dan semakin kita dorong itu adalah energi baru terbarukan. Nah, kita juga punya sektor prioritas yang ingin kita kembangkan, yaitu adalah pertama yang berorientasi ekspor atau dia menjadi substitusi dari barang impor. Itu kita prioritaskan. Kemudian kita juga mendorong untuk Eh, industri otomotif, ya, industri elektronik itu juga prioritas kita di samping tadi mengenai energi baru terbarukan, eh, infrastruktur dan untuk pengolahan hasil hasil pertambangan. Saya rasa itu sektor-sektor eh, yang kita harapkan bisa tumbuh lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Baik, baik, terima kasih. Pak Heldi terima kasih juga uh, Pak Sani kita telah mendengar prospek dunia bisnis dan investasi terutama uh, proyeksi di pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat 2021 dan tentu harapannya untuk kuartal pertama 2022. Indonesia berhasil kembali keluar dari masa resesi di kuartal kedua 2021 namun kembali menurun ketika merebaknya varian delta. Kita harapkan ini prospeknya akan lebih baik lagi di uh, kuartal keempat ini karena dunia usaha juga sudah mulai tahu bentuk seperti apa yang tepat untuk uh, shifting ke uh, bisnis di masa pandemi ini, saatnya kita mendengar insight tentang personal wealth management yang tepat agar Bapak dan Ibu dapat yakin mengambil keputusan yang akurat di saat yang tepat, terutama saat ini di masa pandemi COVID-19. Uh, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bank Prioritas DBS Treasures menghadirkan Intuitive Wealth Management yang mencermati aspirasi finansial nasabah dengan tim ahli andal yang proaktif dan berkolaborasi menganalisa data pasar terkini untuk menyampaikan peluang investasi terbaru sesuai dengan profil risiko khusus minggu ini sampai hari Jumat 3 September 2021 DBS Treasures juga menawarkan cash reward untuk nasabah baru hingga 27 juta rupiah dengan minimum penempatan dana sebesar 500 juta rupiah dan untuk pembukaan rekening DBS Treasures bisa kunjungi go.dbs.com/id-promo-mnc baik untuk mengetahui informasi lebih lengkap langsung saja Uh, bersama kami sudah hadir Bapak Joko Sulistyo selaku Head of Investment Product and Advisory PT Bank DBS Indonesia. Silakan Pak Joko. Halo, yuk. makasih Mbak Nisa. Makasih nih ngomong Pak Erli sama Pak Sani atas segala insight Sangat-sangat menarik sekali. Jadi dari... Uh, Tani dan Pak Andy, intinya saya merasa lebih confident bahwa ekonomi Indonesia ini pasti akan lebih membaik ya e, dengan begitu banyak peluang-peluang yang dibuka ya e, paling tidak dua hal yang saya paling ingat tadi yaitu mengenai digitalisasi serta e, ekonomi hijau oh, ya yeah. karena kami di bidang investment e, kami sangat erat hubungannya sama dua hal tersebut. Nah mungkin untuk menjawab mengenai apa sih yang dari sisi DBS Treasures e, bisa persembahkan kepada para nasabah kami ya sebelum saya masuk ke sana saya akan mencoba share sedikit mengenai apa DBS itu siapa DBS itu Yuk. mari kita saya ada sedikit slide yang mungkin saya bisa share boleh tolong slide nya oke okay. jadi sebagai perkenalan aja mungkin untuk kepada para partisipan yang mungkin selama ini masih uh, belum menjadi nasabah DBS adalah jadi pada prinsipnya adalah DBS itu sebuah uh, grup uh, jasa keuangan yang saat ini kita merupakan salah satu dari segelintir uh, perusahaan jasa keuangan di dunia yang mempunyai rating tinggi. mana rating kami adalah mencapai Double A Minus dan kita bisa pertahankan ini. Dan ini sangat segelintir sekali perusahaan-perusahaan keuangan yang mempunyai rating uh, di atas uh, A. Nah, kemudian. Dari sisi penghargaan, kami DBS kami juga telah memperoleh beberapa penghargaan sebagai World Bank uh, World's Best Bank uh, baik uh, dari Euromoney uh, The Banker maupun Global Financiers termasuk tidak lepas daripada World's Best Digital Bank karena sering kita sering dengar namanya digital bank. Nah, kita DBS uh, telah dianugerahi sebagai salah satu World's Best Digital Bank, <coughs> World's Best Digital Bank. Nah. Kemudian yang paling penting di antara yang lain juga yang tidak terlalu penting adalah kita juga telah diadopsi sebagai safest bank in Asia selama 12 tahun berturut-turut oleh Global Finance. Dan ini saya yakin pasti di antara semuanya mau dibilang best bank atau apa tapi yang penting pasti orang kalau naruh di bank itu adalah keamanan. Nah, jadi kita udah memperoleh gelar itu safest Bank Indonesia Asia selama 12 tahun berturut-turut dari 2009, di 2009 hingga 2020 ini. Nah, kemudian dari sisi DBS Indonesia sendiri, uh, sampai saat ini kami uh, ada di Santo Peto Pusat dan kami memiliki total sekitar uh, 31 cabang dan cabang pembantu. Dan kami juga sudah uh, masuk ke dunia digital dengan peluncuran Digibank dari DBS kami di tahun 2017. Serta untuk uh, memenuhi kebutuhan segmen Uh, yang lebih uh, advance uh, kami juga telah memberikan uh, selain treasures kami juga memberikan satu uh, pelayanan baru yaitu treasures private client atau TPC yang kami sudah luncurkan di tahun 2018. Nah, untuk next berikutnya saya akan coba share mengenai apa aja sih yang kami dari uh, produk investment telah tawarkan kepada nasabah-nasabah treasurers ya. Yang pada dasarnya kita ada dua jenis produk yang kita tawarkan kepada uh, nasabah-nasabah treasurers. Yang pertama adalah jenis produk reksadana, yang kedua adalah jenis produk treasury. Untuk jenis produk reksadana itu kita bekerjasama dengan 11 manajer investasi di mana mencakup 62 reksadana, baik reksadana indeks terproteksi maupun reksadana yang berbasis efek syariah lebih, dan tidak lupa, nah ini bisa saya bilang, beberapa reksadana kami juga masuk ke uh, portfolio, portfolio yang sifatnya uh, ekonomi hijau tadi, jadi sustainability atau ESG, kita sering kenalnya. Jadi, kita udah ada reksadana yang bergerak di tersebut, ya. Kemudian, di sisi produk trisri juga sama, produk trisri uh, kami mulai menjual produk uh, IPU yaitu untuk retail bond mulai dari 2019 dan saat ini sampai saat ini kami juga sedang menawarkan juga nih seri SR015 yang saat ini sedang ditawarkan di luar daripada retail kami juga menawarkan obligasi-obligasi obligasi konvensional termasuk dari pemerintah maupun dari korporasi jadi kita juga ikut serta nih di dalam gimana kita bisa membantu perusahaan-perusahaan korporasi untuk uh, menambah uh, modal dalam hal untuk supaya bisa mengembangkan usahanya dan juga kami juga memiliki memiliki beberapa variasi struktur produk yang paling lengkap ya saat ini dan juga bisa transaksi FX termasuk auto order. Nah ini yang kami miliki saat ini. Jadi itulah sklubit mengenai DBS. Nah lalu selanjutnya apa sih yang kami dari DBS bisa tawarkan pada nasabah khusus kami? Nah kita bisa masuk ke slide berikutnya. Kami mempunyai proposisi baru yang kita sebut dengan Intuitive Wealth Management, Empower confident Decision. Apa maksudnya Intuitive Wealth Management? Gampangnya begini deh, supaya kita nggak uh, terlalu pusing sama istilahnya. Kita tadi bersama-sama telah mendengarkan ulasan dari Pak Sani maupun Pak Iri. Kita melihat semuanya bagus positif. Ya? Pemerintah membuka peluang-peluang baru. Ada industri makanan, kemudian uh, infrastruktur yang dikembangkan, kemudian ekonomi hijau dan sebagainya. Jadi itu semua kita melihat bahwa dan investor investor pun juga masuk. Jadi kita melihat itu semua hal yang positif. Nah pertanyaan sekarang adalah, seringkali kita dari para investor atau nasabah yang istilahnya oke okay, ini begitu bagus. Jadi sekarang saya harus ngapain? Seringkali kita sebagai customer kita sendiri itu sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari sampai kita itu untuk mengolah semua tadi itu jadi yang tepat lebih baik saya di mana sekarang? Saya tahu semuanya bagus, semuanya punya potensi angka COVID sudah menurun dan kita berharap ini akan semakin turun dan kita bisa atasi apalagi dengan vaksinasi yang semakin kencang saat ini. Nah, tapi sekarang saya harus ngapain? Nah, inilah proposisi kami yaitu intuitive wealth management yang kami persembahkan kepada nasabah kerjasama kami. Di mana intinya adalah kami dengan menggunakan tiga faktor berbasis tiga faktor yaitu proaktif, serta extensive digital division, kami ingin membantu para investor atau para customer kami sehingga akan dipermudah ketika mengambil keputusan yang mantap untuk melakukan investasi. Jadi istilahnya oke okay, biarkanlah kami dari DBS yang mengelola semua data ini termasuk data dari nasabah. Jadi kami nanti bisa memberikan satu rekomendasi yang nanti dari para investor tinggal begitu oke okay, kalau itu dari ini saya akan ambil ini. Jadi hanya tugas akhir doang yang kita sadar-sadar. Nah, Sally, saya coba ulas satu persatu. Saya masuk ke faktor yang pertama yaitu proaktif, di mana ini merupakan salah satu faktor yang paling penting di dalam proposisi intuitif management. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang dimaksud dengan uh, proaktif di sini adalah bagaimana kami melakukan analisa serta menyampaikan semua peluang-peluang baru. Sebenarnya bisa dibilang salah satu contoh acara siang hari ini ini termasuk salah satu niat kami atau tujuan kami supaya kami bisa proaktif membantu para nasabah atau calon customer kami untuk memperoleh informasi lebih banyak mengenai pasar. Di mana nanti kami setelah ini semua kami akan bantu analisa. Oke okay, dari kondisi seperti ini, berarti sekarang lebih banyak cocoknya di apa investasinya? Apakah saya harus mulai investasi di bidang new economy? Kan sekarang lagi ramai nih Ya kan new economy atau digital economy lagi ramai atau harus infrastruktur atau jenis-jenis produk ESG seperti apa yang saya harus masuk. Nah, izinkan kami membantu uh, mengelola ini semua. Nah, nanti dari situ tentu saja mengelola ini tidak semuanya mengelola. Kita otomatis menemukan satu expertise khusus, ya kan? Nah, untuk itulah setelah kita kelola semuanya tadi jadi istilahnya setelah kita kelola yang akhirnya nanti keputusannya tinggal customer ngambil keputusan oke berarti bapak dan ibu tinggal ngambil keputusan doang yang a atau b nah jadi kita permudah seperti itu nah tapi untuk itu kita nggak bisa sekedar analisa kita analisa kita juga membutuhkan sebuah keahlian nah untuk itulah maka kita lengkapi intuitive management ini, management ini dengan yang faktor kedua yaitu team of expert kita bisa langsung slide berikutnya Nah, tipe ini maksudnya apa? Jadi untuk menganalisa itu selalu diperlukan yang namanya eh, eh, expertise tertentu lah ya. Jadi kita nggak bisa sekedar menganalisa, mengeliatin, oh, oh, nggak bisa. Kita istilahnya harus di, eh, dilengkapi dengan beberapa keahlian, termasuk salah satu sertifikasi. Tim-tim kami, mulai dari market intelligence, data scientist, kemudian termasuk group spesialis, termasuk relationship manager kami, semuanya udah mempunyai sertifikasi yang udah diharuskan oleh regulasi maupun di luar regulasi. Jadi kami pun di DBS mempunyai satu standar sendiri kepada semua tim kami, khususnya yang akan membantu para nasabah-nasabah kami di dalam mengambil keputusan investasi bahwa, oke okay, kalian harus mempunyai satu pengetahuan yang khusus sehingga ke, uh, kalian nanti bisa membantu para investor tim expert. Dan ini pun kami tidak hanya didukung oleh tim expert internal kami yang ada di Indonesia. Kami juga didukung oleh global group research kami. Jadi kami dari uh, basis kami yaitu di Singapura uh, jadi mereka memberikan insight juga. Oke. Okay, dari global kurang lebih seperti ini. Jadi kita lengkapi itu Jadi apa yang kita tangkap di lokal kemudian dengan apa yang di global, kita contoh ambil contoh yang namanya tapering akhir-akhir ini kan udah mulai muncul. Nah, kita dengar tuh info dari mereka semuanya, kita gabung. Oke, okay, berarti kalau gitu yang cocok untuk para investor adalah seperti produk A atau B tadi. Nah, selanjutnya investor tinggal menentukan keputusannya. Nah, yang terakhir, nah ini yang paling penting adalah digitalisasi. Yuk, kita masuk yang halaman berikutnya. Nah, kenapa kita memadankan digitalisasi. Karena kita harus akui, apalagi sejak Covid tahun 2020 bulan April lah ya Maret April gitu. Kita tahu berkomunikasi itu susah. Bahkan kayak sekarang ini pun kita melakukan uh, webinar atau bincang-bincang ini dengan semuanya menggunakan online. Tapi kita udah mulai terbiasa dengan seperti ini. Yang menarik adalah ya dengan adanya uh, apa ya? Uh, situasi ini akhirnya itu menyebabkan tingkat penetrasi masyarakat Indonesia terhadap dunia digital itu meningkat pesat ya ini data kebetulan sekitar 2020 saya yakin 2021 pasti sudah meningkat paling paling nggak sebagai gambaran tahun 2020, 2020 aja itu jumlah internet users di Indonesia itu udah mencapai 202 juta itu internet user saya nggak ngomong mobile kita tahu satu orang itu bisa megang lebih dari satu uh, handphone kan, nah kalau kita ngomong secara mobile itu bahkan lebih dari 305 atau saya yakin kalau detik sekarang mungkin bisa 350 juta ke atas. Jadi sedemikian besarnya penetrasi, jadi kita tidak bisa menghilangkan faktor yang namanya digital mau nggak mau kita harus istilahnya beradaptasi terhadap dunia itu. Ya, nah kemudian kalau kita lihat dari investor pasar modal itu pasar modal pun kalau kita lihat dari pertengah eh, dari akhir tahun 2020 sampai pertengahan Juni itu dari 3,8 jutaan menjadi 5,5 juta naik 41 persen investor reksa sendiri dari akhir eh, Desember 2020 itu di sekitar 3,2 kalau saya bulatkan itu di pertengahan Juni sudah menjadi 4,8 naiknya sudah 52 persen dan yang menarik adalah dari semua data ini kalau dilihat faktor digital itu memegang peranan. Ya. Jadi itulah sebabnya ini adalah satu faktor ketiga yang tidak bisa kita lepaskan dari intuitive management. Jadi setelah tim kami uh, dengan segala ekspertisnya kemudian telah mengumpulkan informasi dari semua analis-analis, uh, uh, termasuk para ahli ekonomi, uh, termasuk dari uh, uh, para regulator, ya kan? Itu setelah dioleh, setelah kita memberitahu ke customer, Pak ini, Ibu ini, maka untuk melakukan transaksinya kita juga bermudah para investor kami dengan menggunakan digital tadi yaitu menggunakan istilahnya kalau di kita DigiBank ya aplikasi DigiBank by DBS yang saat ini uh, kami udah lengkap ya kami udah ada yang namanya dari produk uh, aplikasi kemudian produk FX termasuk bisa membuka dan juga produk uh, reksadana ya nah untuk berikutnya saya bisa share sedikit mengenai online kami apa aja sih yang kami miliki di DigiBank ya silakan halaman berikutnya. Nah, untuk aplikasi online kami, kita itu mulai dari nasabah baru, gimana proses onboardnya, gimana menjadi nasabah barunya, itu kita udah bisa lakukan semuanya melalui digibank, ya. Termasuk pembukaan rekening seperti multi currency saving account, jadi satu rekening yang terdiri dari beberapa currency itu bisa dibuka langsung melalui digibank BDBS. Yang kedua, setelah membuka, kemudian jadi saya mau transaksi nih. Misalnya saya, oh kalau gitu tadi saya dikasih tahu ini infrastruktur lagi bagus nih. Kayaknya boleh saya mulai invest. Atau ekonomi hijau, kayaknya lagi tren nih. Boleh nih saya masuk produk-produk yang ESG. Supaya cepat gimana? Oke, okay. masuklah ke Digibank, maka bisa langsung melakukan transaksi pembelian reksadana yang berbasis ESG misalnya, ya ada di bagian dari kemampuan online kami di dalam Digibank. Yang ketiga adalah loyalty. Loyalty itu maksudnya apa? Misalnya adalah ah iseng-iseng saya mau beli uh, mata uang dolar deh atau mata uang karena saya lagi ada kebutuhan untuk misalnya membayar uang sekolah anak atau apa itu bisa dibantu oleh Digibank juga. Bahkan Digibank itu mempunyai kemampuan juga yang lain. Seperti kalau kita lihat di sini bisa untuk uh, uh, install card, kemudian kalau misalnya ingin ngecek up, uh, Spending kita selama ini apa yang melalui Digi, itu bisa dibantu semua termasuk reward and Jadi kabel soltren kami itu end to end mulai dari buka kemudian dari transaksi sampai ke loyalty program tiga tiganya itu udah ada di dalam digit bank uh, online kami. Ya. Nah untuk yang terakhir uh, saya akan uh, kasih info mengenai nah ini fasilitas terbaru yang tadi saya sampaikan jadi kami udah ada efek, sudah ada obligasi dan yang terakhir yang baru terakhir kali kami luncurkan adalah reksadana. Jadi sekarang para investor atau para customer ataupun calon customer udah bisa melakukan semua transaksi produk investasi mulai dari FX, kemudian obligasi termasuk reksadana itu melalui aplikasi Digibank Bank kami, di mana di dalamnya udah kita berikan beberapa menu yang membantu, termasuk salah satunya itu tadi untuk membantu menganalisa. Kalau misalnya nggak sempat ketemu expert kita, maka di dalam aplikasi ini telah kita masukkan beberapa menu seperti bagaimana mengambil reksadana yang udah dikurasi oleh lembaga independen. Jadi kita bekerjasama dengan pihak Infovesta sebagai uh, independen uh, assessor kita untuk produk-produk reksadana dana mana yang kira-kira uh, mempunyai uh, uh, profil yang yang bagus ya. Nah, demikian mungkin ini yang ingin saya sampaikan mengenai uh, proposisi kami yaitu intuitive wealth management yang kami persembahkan kepada para nasabah reses kami. Intinya very simple. Kami berusaha mempermudah kehidupan para nasabah kami. Jadi izinkan kami dengan segala ekspertis yang kami miliki, dengan segala informasi yang kami miliki, untuk dapat memberikan uh, satu petunjuk atau advice kepada Bapak dan Ibu di dalam mengambil keputusan. Jadi tinggal mengambil keputusannya saja. Izinkan kami yang menganalisa semuanya, termasuk profil risiko Bapak dan Ibu, dan lain-lain. Ya demikian, saya rasa mbak Anissa ingin saya sampaikan mengenai intuitif bad management. Terima kasih. Baik, baik terima kasih banyak Pak Joko atas paparannya sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, Bapak Ibu para partisipan, saya mengajak anda untuk hadir dan mengisi kuesioner seperti yang tadi saya mention di awal acara. Nanti akan pop up pada layar anda. Saya berikan waktu satu menit untuk mengisi kuesioner berikut ini. Silakan. Baik, sudah mulai banyak. Sudah banyak sekali para partisipan yang mengisi polling dari kuesioner kami. Terima kasih kepada para partisipan yang telah berpartisipasi dalam kuesioner kami. Dan bapak ibu para partisipan saya ingatkan kembali bahwa khusus minggu ini sampai hari Jumat, tanggal 3 September 2021, DBS Treasures juga menawarkan cash reward untuk nasabah baru hingga 27 juta rupiah dengan minimum penempatan dana sebesar 500 juta rupiah. Untuk pembukaan rekening DBS Treasures, uh, mohon kunjungi go.dbs.com-id. Romo MNC, terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi Q&A. Sudah banyak sekali uh, pertanyaan yang masuk dari para partisipan yang telah bergabung pada siang hari ini. Akan saya bacakan pertanyaan yang terpilih. Ya, nanti, pertanyaan uh, yang terbaik akan mendapatkan souvenir dari uh, DBS Indonesia, baik pertanyaan pertama dari Eka Suwaryanti. Pertanyaan untuk Pak Joko Sulistio, Pak Joko, bagaimana cara untuk memilih instrumen yang tepat untuk investasi jangka panjang, jangka pendek, dan untuk dana darurat? Silakan Pak Joko. Oke, menarik saya pertanyaannya dan ini pertanyaan yang memang paling banyak diajukan. Uh, yang pasti ini. Yang pasti tujuan ya. Jadi ada tiga hal yang kalau kita mau investasi tiga hal yang harus kita lihat yaitu pertama adalah tujuan investasi. Ini yang basic ya. Ini saya bilang yang basic. Itu tujuan investasi. Kemudian setelah itu profil risiko ya. Dan kemudian yang uh, terakhir uh, adalah mengenai time horizon atau jangka waktu. Nah jangka waktu sudah disebutkan nih tadi uh, yaitu untuk jangka uh, panjang, pendek dan kemudian untuk uh, emergensinya bagaimana. Nah ini kembali mengenai investasi di mana sebenarnya pilihan itu banyak ya jadi kalau kita ngomong jangka panjang itu kita bisa naruh di produk-produk yang berbasis saham ya kenapa karena produk-produk yang berbasis saham memang kalau dilihat dari sejarah historis tapi sekali lagi ya ini bukan berarti uh, sebuah uh, 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 apa kayak uh, proyeksi di masa mendatang tapi memang kalau dilihat dari trend yang namanya Produk-produk yang berbasis saham itu adalah sebuah produk yang mempunyai tren untuk memberikan return yang relatif jauh lebih tinggi daripada produk-produk seperti obligasi ataupun produk yang konservatif lainnya seperti deposito. Jadi kalau untuk jangka panjang mungkin bisa dipertimbangkan produk yang berbasis saham, misalnya reksadana saham. Nah, nanti sahamnya apa? Nah, tergantung. Nah, nanti kita tinggal lihat kurang lebih saat ini trennya lagi apa. Jadi trennya misalnya lagi ke digital ekonomi, ya mungkin kita nyari reksadana yang lebih banyak portfolio basisnya digital ekonomi. Nah, kemudian kalau jangka pendek gimana? Nah, jangka pendek tadi mungkin saya nggak clear ya, jangka pendeknya jangka pendek, tapi gampangnya gini, kalau jangka pendek biasanya orang-orang itu lebih banyak memilih obligasi. Kenapa? Karena kalau jangka pendek kita mengharapkan fluktuasi yang lebih sedikit. Nah, produk-produk seperti obligasi tentu saja di luar pada deposito ya. Produk obligasi yang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun korporasi itu relatif lebih stabil dan selain itu juga bisa memberikan kupon atau imbal hasil yang tetap ada yang bulanan, contohnya model ori atau sr atau juga bisa ada yang tiga bulanan kalau korporasi atau juga ada yang enam bulanan yang obligasi konvensional pemerintah dan harganya pun juga relatif cukup stabil ya dan kan bisa dibeli untuk jangka waktu pendek. Nah, kemudian kalau untuk emergency, ya kalau emergency otomatis lebih baik kita taruh di dalam bentuk tabungan lah ya. Karena gimana juga di dalam tips di dalam investasi itu memang kita harus selalu menyisihkan mana yang untuk investasi, mana untuk emergency. Nah, kalau untuk emergency apalagi sehari-hari ya saran saya lebih baik di tabungan lah. E, jangan terlalu yang ngambil berisiko. Nah, lalu apakah tadi tips tadi kalau panjang itu berarti saham, pendek berarti obligasi, nggak boleh saham? sebenarnya tidak ada saya tidak mengatakan seperti itu oh apakah berarti kalau kita invest saham berarti harus panjang belum tentu nah bisa jadi ketika dalam perjalanan waktu 2 tahun tiga tahun ternyata udah untung banyak kemudian ah udahlah saya merasa untung saya udah cukup saya mengambil boleh boleh aja jadi itu ya tapi secara basic adalah itu tadi jawaban saya panjang pilihlah lebih baik yang berbasis saham itu suggestion. Kemudian yang kedua adalah kalau yang pendek obligasi, kalau emergency lebih baik tabungan. Nah, itu mungkin jawaban saya, Mbak Nisa. Terima kasih. Bisa menimbang-nimbang uh, seperti apa kebutuhan untuk investasi jangka panjang, uh, uh, jangka pendek, dan juga untuk uh, dana darurat. Apa investasi yang tepat yang dibutuhkan untuk Anda saat ini? Selanjutnya ada pertanyaan dari... Indonesia mohon maaf. Iya, Pak ya. Yeah. karena Q&A ini kan lebih ditujukan untuk Pak Joko ya, untuk produk DBS-nya, bukan uh -huh. ke saya dan Pak LB. Nah, Saya ini sudah janji jam 3 sudah meeting sesuai permintaan, memang selesai jam 3 Jadi bagaimana? Okay. Saya perlu, saya dengan Pak Herdi perlu tunggu nggak? Ini Pak Herdi juga mau meeting juga ini. Atau kami live dulu? Jadi Pak Joko. Baik. Pak Sani ini, ini ada pertanyaan sebenarnya Pak untuk Bapak. Aduh, Dari salah satu partisipan? Awal-awal ya, karena e, kami dimintanya sampai jam 3 sama Pak Herdi. Jadi gimana? Atau mungkin lain kali mau ada sesi lagi gitu. Oke, okay. oke. Okay. Uh, ini ada pertanyaan, Pak Sani mungkin bisa dijawab singkat nanti sekaligus Bapak closing. Nanti Bapak boleh sign off duluan Pak, izin Pak. Bagaimana? Oke. Okay. Oke, okay, baik. Ini pertanyaan terakhir nanti, sekaligus lanjut boleh, lanjut closing, Pak Sani. Ini ada pertanyaan dari Indan Ramadhani, Pak Sani, apa yang harus dilakukan oleh kami? Pengusaha yang baru merintis usaha agar bisa survive saat ini mungkin boleh langsung disambung oleh closing statement oleh Pak Sani. Silakan, Pak Sani. Oke, okay, jadi kalau dalam situasi seperti ini, agar supaya bisa survive, ya, memang dibutuhkan satu kreativitas ya di dalam uh, kita berusaha karena memang situasinya sangat tidak uh, biasa ya. Situasinya memang khusus ya. Sehingga memang orang-orang kreatiflah yang memang yang bisa uh, survive ya. Di samping kreatif ya. Itu yang sering juga disampaikan oleh presiden, sekarang ini bukan yang besar, bukan yang apa? Bukan yang kaya yang menang ya. Namun yang cepat gitu ya. Jadi sekarang kita perhatikan ya, ini bukan membanding-bandingkan, tapi kalau di dalam perbandingan antar negara, eh, ini ya Pak Eldi ya, kita lihat misalkan pertumbuhan ekonomi China gitu ya, itu kan dalam kurun waktu 20 tahun itu sudah merubah tatanan daripada perekonomian sebuah negara, itu kan luar biasa sekali. Itu karena kecepatan juga. Ya tentunya mungkin di tataran di korporasi, saya rasa juga sama. Jadi kecepatan itu juga menjadi satu hal yang yang penting. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi tadi yang pertama ya kreatif ya, kemudian menyangkut masalah kecepatan. Yang ketiga ini khususnya bagi kita memberikan kepercayaan kepada para investor itu adalah kepastian hukum. Kalau ini yang terakhir ini mungkin lebih saya tujukan kepada pemerintah ya. Mungkin khususnya ya sebetulnya sama ya Pak LDI ya, kita mewakili juga ada unsur pemerintahnya juga termasuk saya tapi Uh, investor itu juga perlu kepastian hukum, ya. Apalagi kemarin, dengan diluncurkannya OSS uh, RBE, ini, moga-moga Pak Ld ini segala sesuatunya juga bisa lancar, ya, sehingga apa yang kita sudah uh, janjikan kepada para investor semuanya, khususnya karena itu, Pak Ld, ada PRK, BKPM, itu kan memang ada kewajiban untuk bekerja sama juga, ya, dengan pengusaha daerah. Itu juga betul-betul harus dikawal juga, karena itu menyangkut daripada kepercayaan kita kepada uh, investor yang sudah menanamkan investasi, jangan sampai nanti ada masalah-masalah di dalam mereka uh, di daerahnya. Itu yang sering terjadi memang. Kadang-kadang uh, di antara planning dengan implementasi itu seringkali nggak nggak sinkron gitu ya. Mungkin saya rasa itu Mbak Mbak Anissa, Mbak uh, uh, Anissa uh, uh, closing statement saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sani Iskandar, Ketua Apindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi telah bergabung di webinar kali ini. Pak Sani, terima kasih banyak atas waktunya dan kami uh, persilahkan untuk meninggalkan meeting kami. Terima kasih Pak Sani. Baik, terima, terima kasih Pak Sani. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sani. Terima kasih Terima kasih kapan-kapan kita ketemu ya. Terima kasih Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, Pak Sani. Selanjutnya, ada pertanyaan untuk Pak Heldi. Pak Heldi, ini ada pertanyaan dari Gerald Simatupang. Pak Heldi, berapa persen dari pendapatan? Ya, Pak, sebaiknya kita gunakan untuk investasi. Apakah kripto ini termasuk dalam kategori investasi? Nah, ini di kalangan anak muda, kripto lagi hype banget, nih, Pak. Ya, yeah. uh, terima kasih. Terkait dengan berapa besar yang kita investasikan, mungkin kita lihat eh, apa bidang usaha yang akan kita eh, lakukan. Ya. Nah, yang jelas kalau untuk yang kegiatan-kegiatan investasi langsung, ya, ini artinya eh, bukan yang di pasar modal, itu kita sekarang sudah menyiapkan yang namanya peta peluang investasi. Di mana dalam peta peluang investasi ini, itu kita sudah memberikan perhitungan-perhitungan seperti IRR eh, dan lainnya. Jadi ini semacam pre-visibility -pre study, pre-FS. Ini adalah upaya kita untuk mempromosikan potensi investasi kita lebih komprehensif eh, lagi. Jadi kalau kemarin-kemarin banyak kita hanya memberikan bahwa kita punya potensi A, B, C, D tetapi detailnya untuk para investor bisa memberi, membuat suatu keputusan dengan cepat itu kita uh, belum ada sekarang itu sudah kita mulai dari tahun 2020 kemarin ya dan kita lanjutkan di 2021 ini juga harapannya adalah peta peluang investasi ini bisa dilihat sebagai suatu informasi yang lebih komprehensif untuk para calon investor itu 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 uh, uh, dari saya mungkin mbak Anissa. Saya nggak bisa dengar suara Mbak Anissa, maaf. Oke. Okay. Baik, Pak Heldi mungkin bisa lang kita langsung lanjutkan, Pak Heldi, ke closing statement. Oke, okay. yeah. iya. Jadi, uh, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sani, kami juga menyadari sekali bahwa investor itu yang dibutuhkan adalah satu, kepastian. Kedua, kecepatan, kemudahan, dan transparansi. Satu, melalui OSS, itu semua ingin kita uh, lakukan, ingin kita berikan. Jadi ada suatu kepastian karena semua izin itu nanti ada batas waktunya. Apabila di batas waktu itu semua persyaratan sudah dipenuhi tetapi izinnya belum dikeluarkan, maka secara otomatis sistem ini akan melakukan yang namanya fiktif positif. Ya, dia akan langsung mengeluarkan izin yang ada. Nah, ini tentu kita sedang membangun sistem ini karena sistem ini yang terbesar mungkin saat ini ada beberapa hal yang mungkin masih kami sempurnakan. Tetapi Tujuan akhir dari atau tujuan uh, dari OSS ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam arti satu tadi, ya, uh, seluruh informasi mengenai perizinan itu kita berikan di sana. Uh, kemudian, jangka waktunya dan prosesnya itu juga bisa diikuti oleh para uh, investor. Jadi, kita harapkan proses perizinan akan lebih cepat. Kedua, tentu perlu dukungan, baik itu tingkat pusat maupun daerah, dan juga para pelaku usaha agar semua upaya yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik harapan kami di tengah pandemi yang masih ada ya kita masih tetap dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kita harapkan pandemi ini cepat berlalu sehingga ke tujuan atau peningkatan ekonomi yang sudah kita targetkan dapat kita capai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heldi. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Joko untuk closing statement, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, jadi, jadi begini, uh, Mbak Nisa sama para partisipan yang lain, ya. jadi kita udah dengar begitu banyak cerita positif. Jadi sekarang tinggal dari sisi kami, Mohon izinkan kami untuk dapat membantu para partisipan dan juga para customer kami sehingga kami dapat membantu uh, membuat uh, sebuah uh, langkah yang bisa nanti akan bisa dipakai sebagai, oleh para investor atau customer kami dalam melakukan langka, uh, keputusan untuk investasi dengan lebih yakin mantap. Ya. Jadi, Jadi jangan segan-segan uh, untuk melakukan uh, segala apa ya uh, Pertanyaan, atau misalnya ada, uh, informasi yang ingin didapatkan mengenai kondisi pasar datanglah ke kepada kami karena kami dengan expert para expert-expert kami uh, kami sudah mempersiapkan diri kami semaksimal mungkin dengan mengumpulkan semua informasi yang ada yang sudah kami kelola yang nanti kami harapkan bisa kami kembalikan lagi kepada para investor customer sehingga para investor customer kami dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Jadi uh, silakan welcome uh, kepada uh, semua nasabah-nasabah uh, kami untuk Dapat kami bantu dengan sepenuh hati. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Sulistyo. Terima kasih juga kepada Pak Heldi Satria Putra. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Kita jadi bisa mengetahui seperti apa proyeksi perekonomian Indonesia ke depannya dan bagaimana uh, investasi iklim investasi dan uh, perekonomian di Indonesia ini banyak sekali berubah atau shifting di masa pandemi Covid-19 seiring dengan perubahan dunia. Indonesia dan dunia ter uh, dipaksa untuk go digital lebih cepat dengan adanya pandemi Covid-19. Tentunya webinar hari ini juga memberikan kita wawasan dan informasi secara faktual mengenai kondisi perekonomian Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta langkah yang dapat diambil oleh pengusaha untuk menumbuhkan bisnis serta bagaimana personal wealth management yang tepat untuk mengembangkan kekayaan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas waktunya pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sani Iskandar yang tadi telah uh, lebih dulu sign off. Terima kasih juga kepada Bapak Bapak Heldi Satria Putra dan Bapak Joko Sulistio. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank DBS Indonesia dan MNC Portal. Juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bergabung pada webinar hari ini. Saya Anissa Dasuki beserta kru yang bertugas undur diri tetap sehat, tetap jaga kesehatan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari Kerumunan, selamat sore. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa! Bagaimana bank terbaik di dunia mendukung saya untuk yakin mengambil keputusan finansial? Berawal dari langkah proaktif, menyampaikan analisa dan solusi investasi relevan melalui media komunikasi pilihan saya, termasuk chat, email, hingga bertransaksi melalui telepon atau video call. Dan diperkuat aplikasi Digibank, inovasi digital untuk kemudahan transaksi dari pembelian aplikasi, pengelolaan 11 tabungan mata uang asing, dan fitur-fitur lainnya yang terus dikembangkan. DBS Treasures dengan proaktif menyusun strategi manajemen kekayaan yang mencermati kebutuhan Anda. Dirancang oleh tim ahli finansial, berdasarkan data pasar terkini, dan analisa portfolio Anda untuk menyajikan beragam alternatif investasi dalam menghadapi tantangan dunia finansial sehingga Anda dapat yakin mengambil keputusan akurat di saat yang tepat Pembelian reksadana login di aplikasi Digibank by DBS. Pilih reksadana di kiri bawah halaman utama aplikasi. Di halaman ini, Anda bisa lihat seluruh jenis reksadana. Anda juga bisa lebih mudah memilih produk reksadana yang sudah dikategorikan. Selain itu, anda dapat melakukan filter atau sortir untuk menemukan reksadana sesuai kebutuhan Anda. Pada halaman filter, Anda dapat mencari berdasarkan manajer investasi, jenis mata uang, jenis reksadana, scoring info festa, dan tingkat risiko produk. Terdapat lebih dari 50 produk reksadana yang dapat Anda pilih. Pada halaman produk, Anda dapat melihat informasi detail produk, termasuk kinerja statistik. Pastikan Anda telah memahami dokumen prospektus dan ringkasan produk sebelum bertransaksi. Perhatikan juga informasi pendidikan. Bagaimana bank terbaik di dunia mendukung saya untuk yakin mengambil keputusan finansial, berawal dari langkah proaktif, menyampaikan analisa dan solusi investasi relevan melalui media komunikasi pilihan saya, termasuk chat, email, hingga bertransaksi melalui telepon atau video call dan diperkuat aplikasi Digibank, inovasi digital untuk kemudahan transaksi dari pembelian aplikasi, pengelolaan 11 tabungan mata uang asing, dan fitur-fitur lainnya yang terus dikembangkan. DBS Treasures dengan proaktif menyusun strategi manajemen kekayaan yang mencermati kebutuhan Anda. Dirancang oleh tim ahli finansial, berdasarkan data pasar terkini dan analisa portfolio Anda untuk menyajikan beragam alternatif investasi dalam menghadapi tantangan dunia finansial sehingga anda dapat yakin mengambil keputusan akurat di saat yang tepat